Hai, saya Reza Radian berperan sebagai Beno di T40 Are. Dan saya Rehanun sebagai Alexandra. Ya, dan kami akan throwback. Yes. Ke bagaimana proses film ini dibuat, kemudian bagaimana kami bekerja sama di film ini. Gitulah kira-kira. Ya. Iya. Yeah. Yeah. Pertama kali ketemu di, kamu masih ingat nggak? Enggak. Tunggu, aku masih ingat. Dia udah lupa semuanya kayaknya. Di konser, concert jazz. Aku pingsan, kamu gila. Oh, iya. Apa ya, lupa. Tunggu dulu, ini pertama kali ketemu. Oh iya, iya. Iya. Pertama kali ketemu, kita ketemu di konser. Konser jazz. Terus dia pingsan. Iya, terus aku yang ingetin barusan. Enggak. Iya. Astaga, Ben. Karena dia apa? Pribadinya unik. Kalau kamu kenapa? Kamu lempeng banget sih. Kamu kenapa? Ya karena kamu emang, lihat dong, siapa yang ini Om Bulu loh. Siapa yang enggak tertarik coba sama bulu-bulu Om Bulu, ya kan? Kamu kenapa? Itu karena bulu. Okay. Karena bulu. Dialah. Kamu lah. Saya dikejar-kejar waktu itu. Kamu minta nomor telepon aku sama Wina. Enggak, iya benar. Saya. Saya duluan. Beno dong. Saya. Waktu itu abis nganterin belanja. Ih, inget lah. Inget dong. Kalau ciuman inget. Nganterin belanja, terus saya memberanikan diri untuk cium. Enak kan? Enak dong. Nasi goreng. Sabang. Lima ya. Beno tuh kadang terlalu lempeng, terus dia gitu perhatiannya kayak guru BP. Sorry Han. Apalagi ya, suka nggak peka. Kayaknya cuma tiga deh. Cuma tiga. Oke. Okay. Saat ini. Saat ini ya. Aku juga tiga. Apa tuh? Ngambekan. Terus suka nggak ngerti situasi. Sama apalagi ya, nggak ngerti situasi sih. Iya itu aku nggak ngambekan loh. Lumayan sih. Enggak loh. Enggak ya? Kamu yang bikin kesel sih. Iya sih. Ya udah, terus sensitif, terlalu over sensitif kadang-kadang. Dikit aja. Jadi tiga impas. Dia sih, dia romantis cuman in his own way. Jadi romantisnya emang kadang-kadang suka nggak bisa ditebak sama orang aja, kadang-kadang perempuan pengennya apa, tapi dia nggak bisa ngasih itu. That's so Beno aja. Perhatiannya juga suka kadang-kadang berlebihan, itu bisa dibilang romantis, bisa dibilang. Kamu lagi ngabisin aku bagaimana? Enggak sih, enggak kok. No. Iya. Iya gitu. Dia sih lebih romantis. Saya lebih cemburuan karena dia bekerja dikelilingi oleh banyak laki-laki juga di dunia pekerjaannya, jadi kayaknya wajar ya. Oh, kalau berlebihan enggak? Ya, tapi aku enggak berlebihan. Kadang ya, a bit. Iya. Yeah. Enggak apa-apa lah. Iya. Yeah. Seneng kan dicemburuin? Iya, yeah, tapi jangan terlalu sering juga. Iya. Sama klien masih juga kayak gitu. Wajib kalau itu. Ya enggak lah. Wajib lah. Loh, mau berantem lagi? Enggak. God, Beno. Kamu yang ngomong. Oke. Okay. Udah? Oke, okay, itu tadi video dari kita. Dan untuk lebih tahu tentang bagaimana Alex dan Beno, jangan lupa saksikan film T40 Are di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kamu?
bingung sama ribut tuh beda. Kita tuh udah saling nyakitin hampir setiap hari. Mau kamu apa? Aku mau cerai. Kembali ke awal.